Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sar ala nahdihi wa ahtada bihadihi wa stanna bisunnati ila yawmiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Maryam. Tafsir surah Maryam. Surah Maryam ni surah yang ke-19. Di dalam juzuk yang ke-16. Pemegang tafsir pimpinan Jawi, muka surat 616. Kita pergi kepada ayat 22. Ayat 22 cerita Sayyidah Maryam nak melahirkan anak. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangan insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allahu Akbar. Ini cerita siapa? Cerita Sayyidah Maryam. Dia telah mendapat khabar. Tengok dalam ayat yang lepas dia boleh khabar daripada siapa? Daripada malaikat. Kita kena undur sikitlah ke belakang. Tengok ayat 20, bila malaikat bagi tahu dia, ayat 19, qala innama ana rasulu rabbik. Maryam, mu jangan takut, aku ni bukan manusia, bukan pengkhianat, bukan pengacau, tapi aku ni rasul, maknanya utusan daripada Tuhan, maknanya dia ni malaikat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Jadi para ulama tadabbur, dia cuit sini sikit. Dia kata kenapa malaikat kata li ahaba, nisbahkan pemberian itu kepada diri, aku nak beri. Sepatutnya dia kata Allah nak beri kepada kamu, tapi dia kata aku. Sebab apa? Tanda sikit. Sebab rasanya surah dalam kisah Maryam ni sangat banyak ilmu tadabbur yang kita kena belajar, yang kita kena korek. Dia kata yang pertama, jawapan yang pertama, kata-kata malaikat itu alal hikayah. Dia hikayah bahawa dia ini Allah Ta'ala hantar mari untuk meniup ruh Isa ke dalam tubuh Maryam supaya dia mengandung. Maknanya aku ni diutuskan.
Jadi bukan aku bagi, aku ni utusan. Aku ni utusan. Yang jawapan yang kedua, Jibril AS ketika dia berkata kepada Maryam, innama ana rasulu rabbi. Aku ni utusan Tuhan. Ha? Dia mari, ada dua dimensi lah riwayat mengatakan, Jibril tiup melalui ni, lubang poket baju ni. Nah, dia tiup waktu tu. Tiup dia punya roh Nabi Isa. Maknanya aku ni tukang tiup ya. Ha, jadi tukang menyampaikan, meniup roh. Hmm? Yang ketiga, Jibril kata begitu sebab dia yang membawa berita dan membawa iklam, laporan, maklumat kepada Maryam. Bukan maknanya dia nak, bukan kata Jibril salah nisbah pada diri dia, tidak, cuma aku nak beri berdasarkan pada tiga sebab. Aku ni utusan, aku yang akan tiup roh dan aku yang akan menyampaikan berita ini kepada kamu, wahai Maryam, wahai Maryam. Maka ketika itulah Maryam terkejut. Ayat 20 dia terkejut, dia kata, eh, macam mana aku boleh anak, kan? Macam mana aku boleh anak sedangkan aku tidak disentuh oleh laki-laki? Masaniya lam yamsasni bashar, tak pernah disentuh. Mana dalam bahasa berlapik, bahasa sopan, dia kata sentuh ni maknanya berlakunya perkahwinan, berlakunya persetubuhan. Itu pasal itulah dalam ayat Quran yang menjadi khilaf ulama tentang sentuh perempuan, aula mastumun nisa, la mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan. Kita dalam mazhab Syafi'i kita pegang dengan pandangan sentuh tu sentuh, kulit dengan kulit, batau wudu. Ada lagi tafsir Ibn Abbas, malamasa bermakna jama'a, bila orang tu jima' baru batal. Itu dia panggil masalah lam yamsasni, sentuh dengan mana tak pernah berkahwin, tak pernah melakukan persetubuhan dengan mana-mana manusia, dan aku bukan orang jahat. Maka malaikat pun jawab, qala kadzaliki qala rabbuk. Maryam, jangan panik, kamu jangan terkejut. Allah kata mudah ya, alai hayyun, nak bagi anak pada kamu ni simple sangat, kan? Cuma aku nak jadikan kamu ni Maryam ayatan linnas, menjadi tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, jadi tanda kekuasaan Allah Taala kepada manusia. Mana manusia tengok benda pelik. Jadi dalam dunia ada berapa benda pelik? Yang pertama Adam. Adam Allah Taala ciptakan daripada tanah, tidak ada ayah, tak ada mak. Pertama. Kemudian mari Hawa. Hawa diambil daripada Adam. Ada kata ambil daripada tulang rusuk dia, panjanglah cerita. Maknanya Hawa ada ayah tapi tak ada ibu. Yang ketiga Nabi Isa AS, Allah jadikan kategori yang ketiga keajaiban dalam dunia ini, orang yang dilahirkan oleh ibu tanpa bapa. Jadi tiga kategori manusia, ada ayah atau ada bapa, tak ada ibu, Adam. Ada ayah tak ada ibu, Hawa. Ada ibu tak ada ayah, siapa? Isa ibnu Maryam. Karena itulah Nabi Isa dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada mak dia, Isa ibnu Maryam. Dalam Quran sebut 23 kali Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Maka di sini mengatakan bahawa sesiapa yang tidak ada bapa, kita kena nisbah pada mak dia. Macam kalau berlaku dalam dunia hari ini, contohnya kita kata, kan, orang ni, inilah orang-orang budak-budak nakal-nakal ni, na'uzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Kalau dia lahir anak, sepatut kena nisbah pada mak dia. Kita kata, nama apa mak ni? Mak Timun. Mak Timun telah melahirkan budak ni, maka budak ni nama Mama bin Mak Timun. Cuma Malaysia ni nak tutup kaifan, tak jadi budaya macam ni, dia letak bin Abdullah belaka. Jadi yang jadi mangsanya Abdullah. Abdullah mana? Wallahu alam. Baik. Sesalah kita dari sudut dia panggil sinopsis apa yang berlaku kepada Sayyidah Maryam. Bila malaikat tiup roh, berapa lama tempoh? Berapa lama tempoh di antara Maryam mengandung, berapa lama? Nah, ini di antara perbincangan para ulama Islam,
Dia kata tempoh Maryam mengandung telah berapa lama. Ada dua pandangan di sini, dia panggil muddatu al-wiladah. Tanda tuan-tuan, tempoh dia mengandung. Di antara ayat Quran, tiu roh fahamalathu fantabazat. Tengok ayat 22 yang kita baca tadi. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Jadi malaikat tiup roh. Macam mana dia tiup? Katanya dia tiup melalui ni. Ni poket ni. Dia panggil poket sini, jaib. Lubang, lubang baju ni tiup. Jadi roh tu masuk melalui rahim sampai ke rahim dia. Fahamalathu, maka Maryam hamil lah dia, mengandungnya dia. Sudah dia hamil. Sudah hamil. Bila hamil, fantabazat bihi, lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu. Di mana? Makanan qasiyya, sebuah tempat yang jauh. Jadi tertib, tiup roh, mengandung, dia membawa diri. Fa'aja ahal makhadu, tengok ayat 23. Kemudian ia hendak bersalin. Baik. Maka di sini timbul perbahasan para ulama Islam tentang berapa lama tempoh di antara tiup roh dengan apa ni, dia dengan dia bersalin, berapa lama. Allahu Akbar. Ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama, tanda tu tuan. Pandangan yang pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni orang panggil pakar dalam bidang apa? Dalam bidang tafsirul Quran. Ibnu Abbas kata, ma huwa illa an hamalat wa walada. Bila diuruh, Maryam mengandung, kan? Maryam mengandung, kemudian falaisa baina hamliha wa wiladatiha zaman. Tidak ada tempoh yang lama. Mengandung pun pelik dah, mai tiup roh ni, tak ada suami. Maka karena itulah pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Maryam bila dia dia tahu dia mengandung, dia pergi ke Baitul Laham. Daripada Baitul Maqdis ke Baitul Laham, ada yang mengatakan empat mil, lebih kurang dalam 10 kilometer. Dia pergi jauh, dia pergi. Pasal apa dia pergi jauh? Membawa kandungan ke tempat yang jauh, leis. Sebab apa dia pergi jauh? Dia kata supaya orang tak tengok dia. Yalah, biasalah. Mengandung ni rasa peliklah sikit, kan? Nanti orang aibkan dia macam-macam. Jadi itu para ulama yang pertama, Ibnu Abbas. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia bawa pandangan orang lain pula. Zahaba ba'dul ulama ila an hamlaha istamarra 9 ashhur. Ada ulama yang kata 9 bulan dia mengandung macam manusia biasa. Kata Ibnu Katsir, fal mashhur az-zahir, yang masyhur daripada pandangan ulama yang zahirnya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dia mengandung seperti orang lain. Tapi Syekh Salah, dia lebih cenderung kepada pandangan Ibnu Abbas. Ia mengatakan Maryam mengandung seketika itu juga, sebab dia Allah Ta'ala guna fa. Tengok dalam ayat Quran, fahamalathu, maka lepas ditiup roh dia mengandung. Tengok dalam Quran ayat 22, fantabazat, dia pun, dia tahu dia mengandung, dia pun bawa diri jauh daripada orang, pergi ke Baitul Laham. Bila sampai sana, apa jadi? Fa'aja ahal makhad, terus dia rasa nak bersalin. Jadi kata dia ulama, alfa'u fil fi'li fa'aja'aha yadullu ala tertib wa ta'qib al-fawri. Jadi dia mengandung, dia pergi, dia bersalin. Allah, kita kata wallahu alam, sebab itulah ada setengah sebahagian ulama tafsir dia kata mala ila tawaqquf. Aku ginilah, kita serah ke Tuhan lah berapa tempoh dia. Tapi kalau kita nak pegang dengan pandangan yang Ibnu Abbas tadi pun, menasabah, sebab memang dia melahirkan anak dalam keadaan apa? Dalam keadaan ajaib. Tak boleh.
mengandung terus melahirkan anak. Apanya kita boleh. Tapi kalau kita nak pegang dengan pandangan yang diterjemah oleh Ibnu Katsir pun menasabah juga. Sebab kalau tidak sempat pula dia pergi bersembunyi di sana sini, takut orang tengok perut dia sudah orang kata bawa perut kan. Itu istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama Islam. Kita mengatakan wallahu alam. Baiklah. Saya nak pergi kepada ayat. Sebab cerita Maryam kalau kita masuk ke dalam memang sangat menarik. Baik, tengok ayat semula 22. Maryam hamil mengandung. Tempoh kehamilan dua pandangan. Ibnu Abbas kata hamil sekejap terus melahirkan anak. Mukjizat. Satu benda ajaib. Pandangan yang kedua mengatakan lah dia mengandung macam orang ramai-ramai juga. Macam orang lain juga. Allahu akbar. Kasairil adamiyin seperti orang lain. Kita kata wallahu alam. Itu yang jawapan yang paling jelas. Baik. Dia pun bawa diri pergi ke mana? Dia pergi ke tempat yang jauh. Pantabazat bihi makanan qasiya. Dia pergi tempat jauh daripada orang ramai. Kata ulama tafsir, tempat sebut nama dia Baitul Laham. Baitul Laham. Sekarang ni masyhur kalau orang pergi Palestin, kita akan pergi ke Baitul Laham ni di tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Cuma kata di Syekh Salah, Syekh Salah ni orang Syam, orang apa ni, orang Urdun. Dia kata kalau kita nak kira sekarang, Baitul Laham ni tak ada lagi pokok tamar. Wallahu alam, saya tak pergi. Cuma dia kata kita jangan kira sekarang, kita kira zaman tu. Macam banyak kayak kampung-kampung kita ni nama pokok, nama tu. Tapi mana ada sekarang ni sudah jadi pembangunan. Boleh jadi juga begitu. Wallahu alam. Baik. Allahu akbar. Maka dalam ayat lain tu Allah Taala sebut kalimatan. Kalimah maknanya malaikat Jibril kata Nabi Isa disebut dengan nama kalimat. Sekali ditiup dengan kalimah Allah Azza wa Jalla, kata di para ulama apa dia kalimah tu? Kalimatullah kan. Bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Kalimah di sini iaitulah kalimah kun jadi fayakun. Itu dia panggil kalimah. Itu lafaz yang digunakan oleh dalam Quran. Ayat ni sebenarnya sudah kita bincang panjang dalam surah Ali Imran dulu. Jadi sekarang ni kita ulang balik ya sini. Tuan-tuan nak tengok dalam video kuliah saya di surah Ali Imran. Baiklah. Dia pun pergi jauh ke Baitul Laham, lebih kurang 10 kilo daripada Baitul Maqdis. Fa ajaa ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Ketika ia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar ke pangkal sebatang pokok kurma, pokok tamar. Katanya jiz'in nakhlah ni, pokok ni sudah mati. Nah, ini di antara benda pelik. Pelik sajalah cerita Maryam ni, benda ajaib saja kan. Sebab tu dia panggil karamat bagi Maryam, mukjizat bagi Nabi Isa. Jiz'in nakhlah dikata sak an-nakhlah. Maknanya batang tamar macam tunggul. Ayah ada itu, mati sudah dia. Tak ada dia punya dahan, tak ada daun, tak ada dah. Nakhlah yang sudah mati. Maryam pergi bersandar situ. Dia panggil sakit. At-talq. Bila rasa saling itu sakit, dia pun pergi bersandar dekat pokok kurma. Masya Allah, tabarakallah. Sambil dia bersandar, sempat lagi dia mengeluh. Tengok ni ayat. Qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyam mansiya. Ia berkata, ya laytani, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum mengandung. Sekarang ni tak boleh lah, sudah ada anak dah. Anak pula anak jenis karamat, anak mukjizat. Jadi kalau aku mati awal sebelum dapat baby ni, sebelum di datang malaikat, maka menjadi aku suatu yang dilupa orang dan tidak dikenang-kenang. Orang tak akan cakap tentang aku, orang tak mikir pada aku. Keluarga Imran pun tak malu. Jadi dia rasa sedih lah. Dia sedih di sini. Kata di para ulama, kenapa Maryam cakap macam ni? Kenapa dia cakap macam ni? Sepatutnya tak boleh lah. Dan sudah kena ujian. Allah Ta'ala nak uji dia. Kata orang, bila dia sakit sangat,
nak nak salih sakit, tanya orang perempuan lah, orang yang tak beranak ni jangan duduk cakap besar. Maka keluarlah kata-kata dia tu. Keluar kata-kata dia, dia bimbang, takut dia tak sabar nak menghadapi ujian yang besar. Sekarang ni ujian nak bersalin. Lepas bersalin nak bawa balik baby macam mana ke kampung? Itu dia panggil. Maka dia kata, kalau aku mati awal kan, sebelum aku dapat baby, sebelum aku mengandung ni, selesailah masalah orang ke bumi aku pakai sesak gitulah. Nah, itu dia panggil kata-kata. Maka sebab itulah kata di para ulama, kalaulah isteri bercakap pelik-pelik waktu nak bersalin tu, suami kena sabarlah. Jangan duduk apa ni marah pula. Sebab dia sakit. Orang tak sakit ni bercakap macam-macam. Allah, anak waktu nak dapat anak di Madinah dulu, hospital Madinah, kita tak boleh masuk tempat bersalin, tapi kita boleh duduk kat luar. Kat labor room tu kita duduk kat luar. Kalau dengar arak bertempik, Masya Allah, pelik-pelik dia tu. Wallahi, tu, aku taubat dah tak mau anak lagi. Kata suami dia, jangan duduk, taubat lah. Beranak ni dulu, pakai kita kira pula hal lain tu. Kan? Taubat tak mau dah. Tak mau. Kata taubat ni, anak ramah ni kan, maknanya cakap tu. Jadi Maryam pun dia mengeluh, kalau aku mati awal tak ada orang bincang aku, orang pun tak percaya, orang tak malu keluarga, macam-macam lah dia punya kata-kata. Jadi di sini para ulama katakan itu satu keluhan lah, dia bukan mengesali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, apa jadi dengan Maryam? Tuan-tuan tengok. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي. Allahu Akbar. Hei, tengah hidup cakap, kalau aku mati, Isa keluar dah serangat. Masya Allah, baby dah keluar. Baby pun cakap. فَنَادَاهَا مَوْلُودُهَا Isa. Jadi ramai ulama tafsir kata, yang bercakap di sini, Isa sendiri, bukan malaikat. Bukan kata malaikat mari pujuk Maryam, sabar, jangan duka cita. Lah, yang bercakap ni siapa? Al-Munadi huwa Isa. Nabi Isa dia. Dia tak ada apa duduk, dia duduk sandar di pokok, tiba-tiba keluar ada baby. Bila sudah keluar, Nabi Isa pun bercakap, "Ibu, Masya Allah tabarakallah." Ini benda pelik ni kan. "Ibu, hai. Tengok-tengok, baby bercakap, Masya Allah, keluar anak dia tu. La tahzani, janganlah ibu duka cita, jangan sedih, saya dah keluar pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Waktu dia duduk tepi pokok, tepi batang tamar tadi, tak ada apa pun, kering ya kan. Masya Allah tabarakallah. Allah, dia kata, "Ibu, jangan sedih, tengok dekat kaki dia tu anak sungai ni, tali air ni pusing." Masya Allah tabarakallah. Sudahlah, Maryam pun tengok, ni benda pelik ni. Sekarang ni nak basuh baby ke, ada air. Nak minum, ada air. Satu lagi, nak makan. Dia pun cakap, "Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiyya." Ya Rab. Pokok yang dia duduk tadi mati, kering, tunggu ya dia. Tiba-tiba pokok itu sudah berbuah. Ajaib Allah. Kan, semua benda pelik belakang. Maka pokok ini pun hidup balik, keluar buah pada masa itu. Maka Nabi Isa cakap kepada mak dia, "Ibu, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah." Sebab tu dia kata jiz'in nakhlah, tepuk batang tamar tu. Kalau pokok asal pokok, dia tak kata jiz'i, dia kata nakhlah, pokok. Ni dia kata begitu tepuk batang tamar. "Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlah." Gitu tepuk batang tamar tu. Allahu Akbar. Batang tamar ni besar. Bukannya nak tepuk pokok kecil. Batang tamar ni kadang-kadang meluk ini besar. Maryam pergi tepuk.
apa jadi? Tusaqit 'alayki rutaban janiyya, supaya gugur kepada kamu buah tamar rutab. Rutab ini tamar separuh masak yang lembek, tarian, tayyiban, nafi'an, sangat sedap. Allahu akbar. Kata dalam ulama tafsir Syangkidi, kata kita faham daripada ayat ini, annallah ambatalaha zalikar rutab, Allah Ta'ala tumbuhkan pokok tamar tadi dan dengan cara sabil kharqil adah, luar biasa. Anak sungai pula lalu sini, luar biasa. Dan rutab dengan sungai ini tidak ada. Memang tidak ada. Dia mari bila selepas daripada Maryam keluarnya Nabi Isa. Allahu Akbar. Dia kata rutab ni sedaklah. Sebab tu kita nak buka puasa kena rutab. Rutab yang masak separuh. Azat dia kata rutaban janiyya, rutab yang baru, fresh, kata orang. Allah, sedap. Kan kita sini rutab dalam peti. Bolehlah juga daripada tak ada, kan. Rutaban janiyya. Tengok ayat 26. Fakuli washrabi waqri aina. Maka makanlah. Rutab dah ada. Tepuk je rutaban janiyya, gugur rutab. Mengikut para pengkaji utama, dia kata rutab ni kalau kita nak ambil dia, tak boleh kita tepuk, kait turun, pecah dia. Dia kena ambil, pegang dia punya tandan dia tu, turun dengan tali. Tapi Maryam punya karamat, dia tepuk batang tamak, rutab tu gugur dengan cara perlahan, tak pecah. Rutaban tarian tayyiban. Oh, itu dipanggil karamat kepada Maryam. Turun, buah ni baik, tak pecah. Fakuli washrabi, maka makanlah rutab. Washrabi, dan minumlah air yang sudah bersih, air bersih yang keluar di sini. Ha, apa jadi? Waqri aina, serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Maknanya tak usah. Dia duduk mikir juga dah. Orang saya nak bersalin kena ada bidan, kena ada peralatan. Ni aku nak bersalin seorang diri, tiba-tiba tengah duduk mikir nak bersalin, baby bercakap, la tahzani, ibu jangan sedih. Ini air dah ada kat depan. Tepuk pokok tamar, turun rutab. Maka kata di para ulama tafsir, dia kata Maryam bila dia tengok baby dia ni pelik. Baby pernah bercakap, sudah berkomunikasi dengan ibunya, maka Maryam mendapat kekuatan untuk nak bawa balik anak ke kampung berdepan dengan kaum dia, sebab bu baby aku bukan manusia biasa. Allahu Akbar. Kata Isa lagi. Isa nasihat pada mak dia. Dia bagi tip, nanti balik kampung ini cara. Masya-Allah tabarakallah. Fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli. Ibu, kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, bila kita balik kampung nanti orang mari tengok, terkejutlah orang. Dan Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, mu buat benda pelik Maryam. Ingat duk etikah dalam masjid baik-baik rupanya. Sudahlah. Orang mula timbul tomah-tomah dah. Nampak warak tidur di masjid rupanya. Macam-macam. Kalau jumpa orang mari nak tanya tentang saya, tentang baby ni mari mana? Mu jawab. Tengok anak diajar. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar, diam, membisu kerana Allah Ar-Rahman. Dia cakap patah ya? Maaf tuan-tuan, saya sudah bernazar, tak mau cakap hari ini. Maafi kalam. Falan ukalliman yawma insiyya.
maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Hari ini aku tak akan bercakap. Habis. Mau nak bercakap? Dia tunjuk ke baby. Nak cakap? Ni. Ha, sudah. Tengok nota di bawah. Sayyidah Maryam diperintahkan supaya dia membisu jika orang ramai bertanyakan hal-halnya. Ialah kerana mengelakkan dari bersoal jawab dengan orang-orang yang celupar mulutnya, dan juga kerana segala pertanyaan mereka akan dijawab oleh anaknya yang masih kecil dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para jemaah sekalian, kita jangan belajar dengan Maryam dalam bab ni, kan? Ni ada setengah budak-budak ni kalau orang tanya dia, dahlah dia buat benda tak baik, dia buat benda tak baik, kemudian dia boleh baby, dia boleh anak, kan? Dia boleh anak, dia boleh jawab. Dia kata dia tak mau cakap. Oh, sebab apa dia nak ikut Sayyidah Maryam? Kita kata karut umum ni. Maryam tak bercakap sebab apa? Sebab dia wakil kepada anak dia. Anak dia Isa yang akan bercakap bagi pihak dia, kan? Jadi dia bercakap siapa dia? Isa. Mungkin kalau mu tak cakap, siapa nak cakap? Nak suruh polis cakap ke macam mana? Ini di antara perkara yang pelik. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi Maryam pun tak mau cakap lah dia. Baik. Apa jadi? Kita tengok kepada beberapa fawaid tarbawiyah. Ayat 27. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Jadi setelah Maryam mendapat info ataupun tip daripada anak dia Isa bagaimana nak berdepan dengan kaumnya, maka Maryam telah mendapat kekuatan. Mendapat kekuatan dari sudut fizik, jiwanya, fizikalnya pun pulih balik dengan dia makan buah tamar tadi. Dia kata dia pulih balik, kita mengatakan alhamdulillah, ini satu karamat yang pelik. Baiklah para jemaah sekalian. Bagaimana Maryam, sebelum kita pergi kepada Maryam terpaksa berhadapan dengan kaum dia, kita pergi kepada beberapa faedah at-tarbawiyah yang dapat kita ambil daripada ayat kita ini, insyaAllah. Baik. Yang pertama, wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Allah sebut dalam ayat ini, Maryam tepuk, maknanya orang Kelantan kata kocok. Kocok ni maknanya goncang. Mau pergi batang tamar ni goncang, gugur buah-buah daripada rutab yang bagus. Tanda tuan-tuan, ayat ini mengajar kepada kita amrun bisababi fir rizqi. Setiap rezeki kita ni kena ada sebab. Ada sebab. Wa takalluf al-kasb. Kita kena usaha cari rezeki, jangan pakai tunggu ya. Saya ni tak ada masalah apa. Kita dah belajar ilmu, kan? Seorang baby dalam apa ni, janin dalam perut mak dia sudah ditulis berapa dia punya umur, panjang mana, rezeki banyak mana. Jadi apa sibuk aku? Kalau aku tak kerja pun Tuhan tulis ada rezeki. Kita kata la khata. Sebab ayat ini menunjukkan bahawa walaupun rezeki sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah Subhanahu taala beri tugas kepada manusia supaya berusaha. Kena usaha. Kita nak makan nasi pun kena masak, kan? Tak ada. Tak apa, beras banyak tu. Habis? Ya Allah, beras. Mana rezeki nasi? Jawab dia pergi hospital jiwa lah kalau cakap macam ni. Maka di sini Allah Ta'ala perintahkan Maryam supaya goncang batang tamar. Bila dia tepuk ya batang tamar, tamar tu berbuah, gugur, dia punya rutab Allah. Kalau kita nak tengok, wakan ayat takun bi Allah tahus. Kalau nak tengok benda mukjizat, tak perlulah Maryam goncang batang tamar tu. Dah. Patut dia lebih magic lagi. Dia duduk diam-diam, dia kata, akak tangan gitu, tamar pun serik turun. Boleh je. Tapi para ulama mengatakan Allah nak ajar di sini, Allah nak didik kita di sini supaya berusaha mencari rezeki. Supaya berusaha mencari rezeki. Berusaha tidak menafikan tawakal. Tanda belajar. Usaha tidak menafikan tawakal. Jadi kalau kita tahu, saya tak boleh, saya tawakal tinggi. Orang pergi kerja tu orang tak ada tawakal, kita kata tak betul berjalan. Tak betul dia punya berjalan. Baik. Faedah yang kedua. Tanda ni tuan-tuan.
Faedah yang kedua, fa imma tarayinna minal bashar. Bila mu tengok orang mari nak bercakap, Allah Taala ajak kepada dia supaya cakap aku bernazar, berpuasa. Puasa, saum dalam bahasa Arab maknanya kita tak buat satu benda, kita diam. Itu dipanggil puasa. Diam daripada makan, puasa. Diam tak bercakap, puasa juga. Contohnya kalau orang mari duk popik-popik dekat kita kan. Mari nak mengumpat orang, kita kata sorry bro. Saya puasa hari ini. Boleh kita guna perkataan saum, aku puasa. Mana Maryam diajar supaya dia kata aku nazar sauma, tak mau bercakap. Oh. Sebab apa? Apa hikmat Allah ajar dia macam ni? Nabi sebab cakap pada mak dia jangan cakap dengan orang, sebab dia kata dia nak tutup pintu perdebatan dengan orang. Kalau Maryam cakap, orang akan mantap, betul Maryam, cakap betul. Muni main-main, oh jadi macam ada orang geram ada. Tapi kalau Maryam kata, tengok baby cakap, anna kalam Isa, bila baby bercakap, cukup sebagai satu benda ajaib, ia menunjukkan benda tu pelik. Aku tak cakap, nak cakap dengan baby aku. Sudah kan. Itu yang pertama. Maknanya, dia panggil, evident lebih kuat, bila baby bercakap. Yang kedua, karahatu mujadalatis sufaha. Bila kita tengok orang bodoh mari nak berkelahi dengan kita, baik kita diam. Baik kita diam. Sebab apa? Tarkus al-jawabi al-safihi jawab, kata di ulama, kita tak jawab bantahan orang bodoh tu macam jawab dah. Maka diamlah, kau tak tahu. Tapi ada benda kita kena jawab. Ada benda kita, orang panggil terlalu, memang orang dimari bukan nak tanya pun. Mari nak tuduh-tuduh, tak usah jawab. Allahu Akbar. Yang ketiga, bagaimana Maryam boleh berfikir wa kuntu nasyan mansiya, aku ni boleh jadi orang lupa kan, kalau aku mati awal-awal boleh. Di mana kata di para ulama di sini, dia duk mikir tak mau jadi orang masyhur. Mana aku tak jadi orang glamour, tak jadi orang masyhur pun tak apalah, aku mati awal senang, tak ada orang bincang hal aku. Tapi dia tahu bila dia lahirkan Nabi Isa, Isa ni bukan manusia biasa, bermakna Maryam akan jadi ibu kepada Nabi. Ibu kepada Nabi, yang namanya akan disebut-sebut sampai hari kiamat. Di kiamat lagi orang cari, orang sebut lagi kan. Maka apa yang Maryam bercita-cita di situ menunjukkan bahawa kalau kita rasa agama kita ni boleh terfitnah, boleh kita minta mati masa tu. Agama kita terfitnah, boleh kita minta mati masa tu. Tapi kalau kita takut malu je tak boleh. Sebab contohnya orang ni kena tangkap seluar, memang dia jahat lah kan? Oh dia kata aku nak matilah supaya orang tak tuduh aku keluar lah. Tidak boleh. Tetapi Maryam bercakap di sini dalam sudut agama, sebab dia ni abidah, orang ahli ibadat, duduk iktikaf dalam masjid, menjadi khadam kepada masjid. Tiba-tiba jadi macam ni, fitnah kepada agama. Orang tak akan percaya lagi. Jadi kita kena ingat lah, orang-orang agama ni kena jaga betul-betul dia punya penampilan, dia kena jaga betul-betul. Maka kata ulama, Maryam tamannatil maut min jihati din. Dia nak mati kerana agama, bukan kerana nak senang diri dia saja. Tidak. Berapa kita tadi? Tiga kan? Yang keempat, Allah Ta'ala sebut rutaban janiyya. Dia suruh makan rutab. Kata di para tabib, tabib ni ahli perubatan, orang Arab ahli perubatan, dia kata apa? Anna rutaba yanfa'un nufasa. Tamar rutab yang baru masak ni bermanfaat kepada orang yang bersalin. Orang baru bersalin tu elok dia makan rutab, jangan makan tamar keras-keras. Sebab apa? Sebab rutab tu dia lembut. Dia lembut. Kata di Amr bin Maimun, tanda seorang ulama salaf, dia kata Amr bin Maimun rahimah, dia kata ma min syai'in khairul linnufasa, tidak ada satu makanan yang lebih bermanfaat kepada wanita yang baru bersalin. Dengar ni, baru-baru ibu-ibu yang muda-muda nak bersalin lagi ni, kita orang tua yang tak bersalin dah pun bagi tahu kepada anak cucu pula. Dia kata manfaat sangat kita beri makan rutab tamar separuh masa, ataupun kalau tak ada rutab bagi je buah tamar betul, tak kira lah ajwah ke apa yang punya tamar.
Kemudian Amr bin Maimun dia baca ayat ini, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit 'alaiki rutaban janiya. Allah Taala apa beri wahtama kepada Maryam, menunjukkan ini satu khasyah yang besar. Sebab apa? Sebab apa? Kata di para ulama, rutab bukan tamak. Rutab ni tamak yang separuh masa. Kalau tamak tu kering, itu dipanggil tamar. Jadi kalau rutab dia panggil macam buah-buahan. Kalau tamar macam makanan. Sebab itulah buah tamar ni di antara buah yang kena bayar zakat. Boleh kita buat keluar zakat. Zakat fitrah boleh. Satu saat segantang daripada tamar kan. Dalam hadis Nabi, sebab tamar tu dia boleh simpan. Boleh simpan, lama tahan dan dia kenyang. Kita orang Melayu ni nak makan 3 biji pun orang Kelantan kata menonye. Menonye ni maknanya penatlah nak habis 3 biji. Arab lah, ustaz-ustaz saya, guru kita, bila dia mengembara travel ke negara-negara yang Eropah ke mana, biasa Universiti Madinah ni dia hantar pendakwah sebulan dia pergi. Dia akan bawa tamar sebulan, dia akan bawa tamar berapa kilo untuk dia makan setiap hari. Kalau aku pergi tempat aku tak jumpa makanan halal, aku tak pasti hotelnya halal ke haram, dia makan tamar. Allahu Akbar. Ini antara makan tamar. Kemudian kita ambil masa pun singkat. Allah Ta'ala beri kepada Maryam dalam kisah ini 3 karamat. Tanda tuan-tuan. Allah Ta'ala beri kepada Sayyidah Maryam dalam kisah ini ada 3 karamat. 3 karamat. Yang pertama, diarahkan supaya Maryam goncang ataupun tepuk batang tamar. Makcik-makcik, ibu-ibu kita ni, orang perempuan yang baru sudah bersalin, kuat ke tak kuat? Lembek, letih, menat. Tiba-tiba perempuan yang baru bersalin ni diarahkan supaya goncang batang tamar. Macam mana? Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa Maryam telah diberi karamat oleh Allah Ta'ala. Dia bukan pegang, dia pergi tepuk gitu ya. Yang penting ada usaha. Pap, gugur buah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, karamat kepada Maryam, kita kena beza. Kalau Nabi, orang panggil mu'jizat. Kalau orang tak Nabi, dia panggil karamat. Yang kedua, tusaqit alaiki rutaban janiya. Bila mu tepuk batang tamar, kamu apa ni, goncang batang tamar, maka akan keluar gugur buah yang baik. Jadi kata di para ulama, ini karamat yang kedua bagi Maryam. Buah gugur tak pecah, tak rusak, gugur dengan cara perlahan. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat sambut dia, bagi ke Maryam makan dengan yang begitu menarik. Maka apa ni, karamat yang ketiga bagi Maryam, bila dia bawa baby dia balik ke kampung, orang marah. Tengok dalam ayat 27 nanti, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Bila dia balik baby, orang pakat marah. Maryam kata, aku puasa, tak cakap, cakap dengan baby. Bila bercakap dengan baby, menunjukkan bahawa itu karamat bagi Maryam, bahawa anak dia boleh bercakap. Allahu Akbar. Kita kata para jemaah sekalian, itu di antara kemuliaan Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidah Maryam di dalam peristiwa ini. Baiklah para jemaah sekalian, banyak lagi lah cerita Nabi Isa ni kan. Isa, Allah, dalam ayat, perbezaan di antara jawapan. Tanda sikit, saya rasa menarik lah benda ni, kita kena cerita. Beza di antara jawapan doa Nabi Zakaria dengan Maryam. Apa beza? Bila malaikat bagi tahu kepada Zakaria, kan dia berdoa nak anak, malaikat kata, nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Aku nak bagi anak. Zakaria pun jawab, anna yakunu li ghulam. Macam mana aku boleh anak? Tapi bila bagi tahu kepada Maryam, mu nak dapat anak, Maryam kata, anna yakunu li waladun. Bagaimana aku boleh anak? Yang tanda ghulam, yang ni walad. Sebab apa? Sebab apa berbeza kata-kata Maryam
daripada perkataan gulam kepada walad. Dua tu sama ya, gulam tu anak, walad pun anak juga. Makna bahawa menunjukkan bahawa Nabi Isa ini ajaib, tetapi dia akan dilahirkan sebagaimana ibu melahirkan anak, dia panggil wiladah tabi'iyah. Dia mengandung tadi pelik, jadi lahir tak pelik, lahir keluar anak macam biasa. Itu dia panggil khazat, dia kata wulida anna yakunuli waladun. Yang pertama tadi anna yakunuli ula, bagaimana aku boleh anak? Itu Zakaria. Ia ni kata bagaimana aku boleh anak, maknanya aku nak, bagaimana aku boleh bersalin, nak bersalin sebagaimana ibu-ibu lain yang bersalin. Masya-Allah tabarakallah, itu di antara mukjizat yang Allah Taala anugerahkan kepada Sayyidah Maryam. Cuma tuan-tuan tanda, Nabi Isa ni dalam kitab Nasara dia panggil Yasu', ya sim waw ain. Yasu', dia tak kata Isa, Yasu' dengan makna al-mukhlis, dengan makna orang yang ikhlas, orang yang ikhlas. Maka Nabi Isa, Maryam, semua tu lafaz bukan lafaz Arabi, bukan lafaz Arabi. Kita kata wallahu alam, para jemaah sekalian, bagaimana penerimaan kaum dia, respon kaum Nabi Isa kepada Maryam bila Maryam bawa baby balik. Adakah Maryam kena pukul, kena tampar, kena terajang? Bagaimana keadaan? InsyaAllah kita akan jawab dalam ayat 27 siri yang akan datang. Fa'atad bihi qaumaha tahmiluhu. Tunggu dalam siri akan datang, kita akan dapat jawapan. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.